Persik Kediri resmi mengakhiri kerjasama dengan 5 pemainnya. Kelima pemain tersebut antara lain ada Arif Setiawan yang merupakan bek kiri pemain asal Bhayangkara. Yang kedua ada Reksa Maulana yang merupakan gelandang pemain asal Bhayangkara juga. Kemudian ada Munhar, stopper yang sudah setahun di Persik Kediri ini juga tidak diperpanjang kontraknya dengan manajemen tim Persik Kediri. Kemudian ada juga Ronaldo Wanma yang merupakan striker asal Jayapura. Ronaldo Wanma di Persik Kediri minim menit bermain. 3 kali pertandingan Ronaldo Wanma belum melakukan debutnya di Persik Kediri. Dan yang terakhir ada Dimas Galih, kiper yang sudah 2 kali tampil ini juga tidak diperpanjang kontraknya dengan manajemen. Kiper yang berhasil menepis tendangan penalti Renal Silva saat Persik Kediri bermain imbang melawan Bhayangkara. Kepergian para pemain juga dibuktikan di postingan Instagram mereka, seperti Dimas Galih yang berterima kasih sudah setahun bersama Persik Kediri. Ada Reksa Maulana juga menuliskan instastorynya, dan juga ada Munhar yang menuliskan instastory yang bertuliskan terima kasih Persik Kediri, semoga sukses ke depannya.